Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, General Tani. Kali ini kita berkesempatan untuk main-main ke farmnya Mas Soriski di daerah Purbalingga di Jawa Tengah. Sebelumnya kita udah janjian juga sama beliau, ada di kandang atau enggak, bisa ganggu sebentar atau enggak. Ya alhamdulillah beliau lagi ada di kandang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan General Tani selanjutnya. Kalau gitu kita langsung aja ke kandangnya Mas Soriski, kita lihat kambing-kambingnya. Dan juga sepertinya di sini Mas Soriski ngoleksi darah-darah biru juga ya teman-teman. Jadi ada anak Mr. Bejo, ada juga dari anak Jagat Satrio, cucu Jagat Satrio, dan juga kental di Sawung Galih dan Labasnya juga ada di sini semua. Ntar kita tanya-tanya langsung aja sama beliau. Kita langsung aja jalan ke kandangnya Mas Soriski. Mas Soriski juga ini apa ternak main burung kicau. Ini apa ini? Kucing apa ini, Mas? Kucing ini. Kucing hutan. Hutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Nih teman-teman, mungkin kenalin dulu sama teman-teman subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhedi atau lebih dikenal Mas Soriski. Saya pemilik Rizky Farm. Alamatnya Desa Karanggedang, RT 4 RW 1, Kecamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Purbalingga, Jawa Tengah. Iya. Ini adiknya manggil-manggil. Mau ke sini, sini aja. Sini enggak apa-apa. Entar dulu ya. Ini ada berapa di sini? Berapa ekor kambing? Kalau total sama sempe kemungkinan ini kan betina 12. Totalnya mungkin sekitar 30-an. 30 ekor. Iya, 30 ekor. Ini jantan ada berapa? Jantan buat macek ada. Mau ikut enggak apa-apa, ke sini aja. Terus kemampuan baru dua. Kalau untuk pacak ada tiga. Oh, itu rata-rata dari apa itu? Darah apa? Alhamdulillah saya punya General Covid, anakannya Mr. Bejo. Anak Mr. Bejo. Terus Patriot, anakannya Selo Jagat. Kalau ini Rembo, anakannya Gomblo, Bahanis. Anakannya Gomblo. Jadi lumayan ini ya teman-teman. Materi kandangnya juga sudah lumayan, darahnya darah-darah ningrat. Ini kita lihat ini dulu. Kita lihat ini dulu. Ini yang dari Gomblo. Iya. Ini umur berapa ini? Ini 2 tahun 5 bulan. 2 tahun 5 bulan. Sudah dulu Juni nih, Juni bulan puasa. Tahu dulu belinya cempe apa? Ngawin. Oh, parang ini. Ini anak Gomblo asli. Asli. Asli anak Gomblo sisa-sisa ini ya. Sisa-sisa perjuangan. Ini udah pernah punya anak sih. Ini udah. Nah, anakannya juga alhamdulillah udah ditemen, diambil temen ke Wonosari. Wira Muda Farm. Mas di Ali. Jakarta langsung ke Wonosari. Oh, langsung diambil ke sana. Ini poil berapa ini? Ini kayaknya malah udah selesai. Udah rampas. Iya, kayaknya udah rampas loh. Ini kalau ada anaknya yang betina boleh juga kayaknya. Dia kemarin juga langsung diambil betina itu. Jadi si kecil emang pengen ikut syuting General Tani, teman-teman. Enggak apa-apa. Kita ajak aja juga jalan-jalan. Ini calon ya, penerus kan? Oh iya dong, calon penerus. Honornya ini honornya. Honornya sama Mas Rizky. Ini kita langsung ke kandang ini aja, kandang umbaran sini. Ini lewat mana ini, Mas? Ini dibuka. Oh, ini ya. Ya. Ngantuk. Ngantuk baru. Oh iya, perjalanan jauh sih. Jauh banget ini. Ini apa ini? Ini Patriot. Dulu Patriot. Ngambil dari Pak Reni umur sekitar 4-5 bulan. Dari anakannya Selo Jagat ya. Ini anak Selo Jagat. Berarti cucu JS. Ya, cucu Jagat Satrio. Cucu Jagat Satrio, buyut SG. SG. Ini umur berapa ini?
Mas ini kemungkinan udah mau 3 tahun. Wah, udah malah mau 3 tahun ya. Udah 3 tahunan ada. Ini kayaknya di sini malah sepi cempe nih teman-teman kayaknya. Soalnya pada laku semua, pada lari semua nih. Ya, soalnya alhamdulillah udah laku, banyak yang keluar. Soalnya base pajaknya ini emang darah-darah ini ningrat semua. Jadi banyak yang nunggu emang. Ya termasuk saya juga lah. Nah, kalau ini si Jenderal Covid ini teman-teman. Ini anak dari Mr. Bejo. Anak Mr. Bejo. Ini anak dari Mr. Bejo. Ini kira-kira udah poel 2 pasang, 3 pasang? 2 pasang. 2 pasang. Ini baru copot gigi yang depan 2 itu. Masih belum tumbuh. Ini masih kelas B ya? Masih kelas B. Dan ini memang lagi mungkin lagi ini lagi dalam tahap recovery. Iya. Ini teman-teman, ini salah satu anak Mr. Bejo yang memang juga anaknya ini juga banyak diminati teman-teman ya. Iya, alhamdulillah kemarin juga anakannya belum nyampe sebulan aja udah pada diambilin. Udah pada diambil. Ya itulah teman-teman. Emang kenapa kok kita apa ya? Bukannya wajib atau gimana? Cuman kalau kita emang taruh pejantan yang sudah emang grade-nya ke atas emang pada di ini pada ditungguin teman-teman. Pada dicari. Nah, itu apa ya? Juga tergantung ini sih ya teman-teman, tergantung kitanya juga. Kadang kalau kita perhitungan dengan yang nanggung-nanggung, biasanya juga hasilnya nanggung-nanggung memang. Ini umur berapa ini? 2 tahun setengah mungkin? Nyampe, karena waktu saya ambil bulan puasa kemarin itu, saya kan ngambil dari Mas Irul Mitra Etawa Banyuwangi. Itu usia saya tanya Mas Irul baru 20 bulan. Baru 20 itu bulan? Kemarin bulan puasa itu bulan apa ya? Juni ya. Jadi ya kemungkinan ya 2 tahun 5 bulan ada. Ini General Covid ini teman-teman. Ini dulu pernah juara 2 ya kalau nggak salah. Di Jombang ya, juara 2 lalu kelas C. Terus kelas di Pasuruan Bupati Cup. Ya itu juara 3. Juara 3 tapi udah masuk kelas B. Oh udah masuk kelas B? Kelas B waktu itu. Jadi udah naik di Jombangnya kelas C. Di Pasuruannya kelas B. Ya kelas B. Kalau misalnya kelas B itu juara 3. Karena bareng sama punya Masuki. Sama si ini, sama si Gondes. Gondes itu sayang satunya lagi karena di waktu itu kan Perbiso. Juara satunya kan ya Perbiso. Satunya kan juara satunya Masuki Gondes, keduanya Perbiso, ketiganya ini. Ya kalau gitu kita keliling lagi teman-teman. Itu ada Jemoko, ganteng banget tuh Jemokonya. Ini kita lihat materi-materi jantan dulu. Setelah itu kita lihat materi betinanya. Ini anaknya apa? Mr. Bejo. Ini juga anaknya Mr. Bejo teman-teman. Lagi-lagi anaknya Mr. Bejo ada di sini. Ini sudah ada 2 ekor di sini. Ini kalau kita lihat ekornya sudah kayak gini nih. Ekornya ya kalau menurut saya sih istimewa banget ya. Posturnya juga main. Kepalanya bagus, warnanya bagus. Ini umur berapa, Mas? Ini nanti tanggal 17 bulan ini 8 bulan. 8 bulan? Iya, tanggal 17. Ini pasti bau-baunya agak lumayan nih kayaknya nih. Ini pernah ada yang nawar? Yang nawar sih banyak. Cuma nawar aja atau? Enggak, emang udah mau pasti udah juga serius. Udah ada sampai 3 orang kalau enggak salah. Cuman saya kan buat regenerasi, jadi regenerasi ya benar. Saya lepas dulu. Ini 8 bulan ya teman, sudah seperti ini. Ini bodinya juga enak banget dilihat ini Mas. Iya. Enggak apa. Si Mas Rizky sama si kecilnya lagi ini dulu. Kita lihat-lihat dulu kambingnya. Nih teman-teman, ini anak juga Mr. Bejo. Nah, di sini apa ya? Materinya tertata banget emang. Jadi mulai darah-darah ningrat, darah-darah biru itu ada semua. Dari darah gombloh ada, dari sablah ada, dari mana? Janur kuning ada juga ya? Janur kuning ada. Janur kuning juga ada, kambing darah legend. Saya ada. Darah ningratnya reunian di sini. Di sini ya. Tempatnya reunian darah ningrat. Terus, itu bisa tuh jadi judul nanti. Iya. Pinter nggak sia-sia buat kameramen cerdas kayak gini nih. Serigati juga ada di sini. Tuh kan? Serigati. Serigati ada di sini. Ini benar-benar kandang tempatnya reuni kambing legend di sini. Darah-darahnya. Mudah-mudahan
hanya berusaha mas. Iya, kita kan yang penting berusaha. Tuh. Hasilnya kan tergantung. Sing penting yakin. Yang penting yakin, benar. Ini sudah pernah dibawa kontes? Belum mas, karena masa pandemi gini belum. Masih belum ada kontes iya. juga. Ini baru dapat atau? Enggak, saya ngawin. Ikut oh. Bawain lu ke sana, ngawin. Cuma lahir di sini. Lahir di sini. Ini satu, maksudnya tunggal atau? Dua. Dua. Satu betina. Induknya masih ada di sini? Masih. Boleh kita lihat induknya? Oke. Ya, nah, kita lihat induknya teman-teman. Induknya seperti ini tuh bagaimana? Induknya biasa. Ekornya 4, ya, ekornya 1, kakinya 4. Hah? Oh. Ini ternyata pintar ini juga ya, pintar memelintir ya. Sesuatu Mas Rizky. Ya berarti 1. Sama dong. Itu tadi bukan anak beco. Terus anak kambing? Anak kambing. Ya. Ya, begitulah teman-teman. Jadi kadang saya juga pusing. Ini induknya ya. Dari anak Mr. Bejo tadi. Iya. Ya kalau dilihat memang secara ini ya. Ya ini bukannya saya ini ya. Ini Mas Rizky sendiri yang bilang memang induknya ini juga jelek. Saya mau bilang biasa loh mas, kok malah dibilang jelek. Saya malu yang mau ngomong jelek. Nah, jadi gini teman-teman, apa ya misterinya breedingnya seperti ini. Jadi induk yang seperti ini pun nggak menutup kemungkinan ngeluarin kambing yang lumayan. Ya, tapi kan secara silsilahnya ini kan masih darah biru juga. Darah biru. Ini anaknya apa ini? Ini anaknya junior. Junior anaknya SG, berarti ini cucunya SG. Junior anak SG ini kalau nggak salah kambingnya Pak Triwit ya? Iya, Jawa Timur sih, saya kambing Jawa Timur. Kambingnya Pak Triwit dari Malang, insya Allah kalau nggak keliru. Mungkin kalau ada misinfo mungkin boleh dikoreksi lah. Kan saya dapatnya ini kan dari Wonosobo ini. Dapatnya dari Wonosobo. Jadi ini darah SG ketemu darah labas. Nih terus keluarnya tuh anaknya Mr. Bejo itu. Ini seperti ini. Ini anaknya mana ini? Ini anak jenderal ini. Ini malah anak jenderal ini. Ini anak jenderal. Ini sama jantan betina? Jantan. Jantan ini teman-teman. Umur berapa ini? Satu bulan mungkin. Belum. Gak sampai. Ini lahir tanggal 28 kemarin, sekarang tanggal 11 ya. Nah, jadi, ini teman-teman, anggap 14 hari ya. 14-15 hari ya. Anak jenderal ketemu. Jadi ini ceritanya gini, saya punya anak bejo dari Abah Hanis. Ya meskipun ya sedikit eksperimen ya, ketemunya anak bejo saya kawinkan sama anak bejo. Tapi bukan inbreed kan? Bukan maksudnya beda, dari beda induk. Ini salah satu hasil karya dari ini teman-teman, dari si jenderal Covid. Telinganya enak, lentur, pola warnanya bagus. Dan ini mungkin sisa-sisa cempe yang ada di sini ini available nggak ini? Ya bisa. Ini available cuman juga. Kan masih ini kan. Apa ya? Masih kecil juga sih. Masih kecil. Ya. Jadi mungkin nanti kalau ada yang minat bisa langsung hubungin beliau lah. Nanti saya kasih nomornya beliau di sini. Mungkin teman-teman yang ada di daerah Jawa Tengah atau Purbalingga sekitarnya bisa main-main ke sini. Tapi janjian dulu sebelumnya sama beliau. Kita lanjut lagi lihat materi-materinya betina. Darah-darah biru semua di sini. Yang ini apa ini? Ini dulu. Ya ini yang kembaran ini tadi. Kembarannya yang tadi. Ya. Berarti ini juga anak Mr. Bejo, tapi betina. Betina ini. Itu betina ini teman-teman. Keluar dua jantan sama betina. Dari induk yang tadi itu. Induk yang tadi. Ini seumuran ya, malah mau nanya umur malah udah seumuran. Ini available juga? Enggak. Ini memang mau dipakai buat regenerasi materi ya. Iya, buat ini. Terus yang tidur ini? Ini kakaknya ini malah. Kakak? Iya, kakaknya ini. Anak itu juga. Tapi beda. Ini punya orang. Ini udah dibayar orang. Kesini apa ya? Numpang itu. Ikut ngawin sama jenderal. Sama jenderal. Ini udah punya orang. Ya. Berarti kakaknya ini. Cuman beda jantan. Beda jantan. Oh iya benar. Kalau ini kan anakannya Patriot. Terus tuh itu. Ini yang gede juga sih yang gede. Ini anak-anak Sablah, Pak Hanis. Itu anak Sablah teman-teman. Ini anak Sablah. Ini laktasi 2 ini. Pak, mungkin barangkali bisa bangun. Hei.
Ini laktasi? Laktasi 2. Laktasi 2 anak sambelan. Jantannya? Kalau yang ini saya enggak tahu jantan. Masih kurang paham. Enggak paham, enggak nanya. Tapi kalau yang Rebecca janur kuning sama mawar putih. Janur kuning sama mawar putih. Ini anak sambelan, teman-teman. Sebentar, ke sini. Jadi di sini sudah kurang apa lagi? Sudah kurang lengkap apa lagi? Jadi teman-teman kalau mau cari kambing darah-darah legend, di sini memang tempatnya kambing reunian darah-darah legend. Nggak usah diragukan lagi lah udah. Kalau emang darahnya di sini gombloh ada, sablah ada, bejo ada, SG ada, mau apa lagi coba? Ayo kita keliling lagi. Saya sampai bingung yang mau ngomong apa sudah ini. SM yang dulu. Hah? SM. Sultan Muda. Sultan Muda itu kambing biasa, Mas. Biasa juara kayak sombong mulai. Wah, ini banyak nih sempe nih. Ya. Ini anaknya apaan? Ini anak jenderal ya ini. Itu anak jenderal. 1, 2. Ini 3-3-nya, cuman kalau yang ini bukan yang. Jantan atau betina? Ini betina semua. Oh, ini betina semua. Ini betina semua. Ini buat bahan breeding berikutnya nih. Oh, gitu. Regenerasi lah. Buat. Berarti ini ya juga not available. Ya. Terus kita nggak usah. Mau lirik yang mana? Nggak usah. Jadi ya itulah. Nanti out of camera aja. Iya, maksudnya nggak usah di sini. Nggak usah di sini. Nanti malu-maluin. Saya nanti kan bisanya beli kambing biasa-biasa. Ini apa ini, Mas? Itu jantan. Jantan. Ya, itu jantan. Ini anaknya Patriot. Anaknya Patriot itu. Nah, Patriot ini yang tadi ini ya SG. Iya. JS ya. Iya. Anaknya selo jagat tuh teman-teman, itu jantan. Terus yang dari gomblong mana? Yang ini nih, Rebecca nih. Oh ini? Mawar putih. Oh ini mawar putih ketemu janur kuning. Janur kuning. Sini. Ini mawar putih loh teman-teman, mawar putih ketemu janur kuning. Ini legend semua nih emang darah. Ini posisi hamil loh. Ini kemarin udah saya kawinkan. Cuman baru sekitar 2-3 mingguan belum kelihatan hamil apa enggaknya. Cuman ini kan agak sulit. Kata bisa dikatakan kan. Ini udah laktasi berapa ini? Ini baru laktasi 1, makanya. Oh, ini malah laktasi 1. Iya, agak telat. Agak telat doronya maksudnya. Iya. Oh, waktu doronya telat. Ini baru beranak ya kayaknya. Ini baru beranak. Ya ini yang dari yang anakannya tadi itu. Yang anak tadi cempe. Ya ini anak bejo, ketemu anak bejo ya itu tadi tuh. Cuman ini kan sakit terus, makanya bahannya dititipin ke saya, udah hilang terus kambingnya. Tapi jangan di syuting ini ya, kemaluan itu kayaknya masih keluar ini. Iya. Nah, ntar saya kena polisinya YouTube, repot lagi nih nanti. Kalau syuting yang berlendir-lendir. Ini apa ini? Ini Rani dulu dari Pak Wahid Flower, masih trahnya Gunawan. Ya, ini juga sama, ini Mairah. Mairahnya Pak Wahid Flower ini. Cuman ini udah cucunya. Udah cucunya. Waduh. Bukannya udah keluar. Ini gila sih ini teman-teman, kalau saya lama-lama bisa betah ini kalau di sini lihat kambing-kambing kayak gini. Ini punya orang nitip. Terus yang punya saya kapan ini? Ya, sing penting yakin tadi. Sing penting yakin. Ya, oke. Okay. Oh, pergantian pemain. Oh, kok enggak? Sini aja. Ini apa ini? Ini anakannya SG. Anakannya Kamandaka disilang sama Patriot. Masih sih masih cucu selo jagat. Ini baru Kamandaka, lagi-lagi Kamandaka. Ini aduh, saya enggak bisa ngomong sudah. Reuni beneran lah sudah di sini kambing-kambing darah biru. Ini jantan umur paling 5, coba saya 5 tebak bulan kurang. Sebelum saya tebak udah ternyata benar 5 bulan. 5 bulanan teman-teman. Ini kupingnya enak, halus banget ini ya. Kepalanya emang agak petak dikit, tapi pasungnya main, ekor main, postur juga insya Allah kalau sudah anak Kamandaka nggak khawatir lah ya. Mudah-mudahan ya, khawatir ya. tinggal perawatan. Ikhtiar perawatannya aja. Ini induk gede ini apa ya? Nah, ini persis anaknya Srigati Matsuko. Jadi sisanya anak betina kalau nggak salah ya, Srigati itu ya ini tinggal ini satu kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah.
Karena setahu saya keluar kebanyakan jantan. Ini kan keluar 3 jantan 2, satu betina saya ambil. Kemudian beranak 1 jantan, enggak tahu kemana. Setelah itu kan lahiran mati. Keguguran langsung mati. Ini anak serigati, serigati Matsuko. Mas ambilkan bantal, saya mau pingsan sebentar di belakang. Sana pojokan sana. Kosong. Ini jantan apa lagi nih? Itu si anakannya induknya. Induknya berarti ini anaknya selo jagat induk ini. Cuman ini kawin sama terahnya gomblohnya Matsuko. Ini sih. Berarti ini tetap cucu JS tetep dari induk. Dari induk. Kalau dari jantan dulu itu bapalah itu Sapira apa ya? Kalau enggak salah Sapira gitu. Kalau enggak salah dari Matsuko sih dulu saya ikut ngawin. Ini umur paling sekitar 6-7 bulan. Sama itu cuman selisih yang tadi 8 bulan itu paling selisih 2 minggu. Sebenarnya berarti juga 8 bulan. Iya, cuman kan ya. Tapi bedanya jauh banget ini. Yaitu perbandingannya terah tadi kan, itu anaknya Bejo. Jadi ya, gini teman-teman, emang semua juga enggak asal kita breeding kambing ini dan kambing ini, semua juga penuh perhitungan yang matang gitu Mas. Betul, betul. Jadi terah juga, darah juga sangat berpengaruh. Dan itu enggak bisa bohong, yang bisa membuktikan kambingnya itu sendiri emang. Iya. Meskipun ya banyak yang enggak terah juga yang bagus sih banyak. Cuman kalau saya kan pakemnya ya. Tapi ya kalau bisa, dan juga kan emang untuk kalau kita nyari silsilahnya juga lebih gampang. Betul. Untuk kita mau crossing silangan ini ya, lebih gampang. Ya. Mungkin kalau kita review kandang kambingnya Mas Rizky ini mungkin segini dulu teman-teman. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol sama beliau tentang perjalanan beliau, kiprah beliau di dunia kambing Etawa breeding contest ini seperti apa. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol di atas sambil dengar-dengar suara burung, suara murai. Murainya banyak banget, murainya sering juara kayak. Alhamdulillah. Jadi burung main, kambing main. Ya mudah-mudahan Mas Rizky sekeluarga sehat. Amin. Ternaknya juga aman terkendali, lancar nggak ada masalah. Anak kandang juga sehat, pokoknya lancar semuanya lah. Amin. Kita saling sambung doa. Amin. Kalau gitu saya pamit dulu teman-teman dari kandang Rizky Farm di Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung naik ke atas aja. Lewat mana nih? Lewat tangga. Suka meramen. What?